Kabupaten Tegal. Baiklah para pecinta volleyball mania, kembali kita satukan pandangan mata kita ke tengah-tengah arena Open Turnamen Pandan Beringin Cup Ramadan Cup di tahun 2023. Sementara bola dipegang oleh AMP Abrasi itu dilakukan langsungkan saja masuknya dari Gomez, gagal kali ini menyelamatkan bola hingga pecah angka yang pertama untuk Pemdes Sepaka 1-0. Pemdes Sepaka nomor punggung 2 yang setara Adi sudah dilakukan kali ini. Satu bersih saja, satu penyelamatan bola yang cukup akurat hingga membuka angka yang pertama untuk Abrasi 1-1. AMP Abrasi kali nomor punggung 5, bagaimana ancang-ancang dengan jump shotnya, terima kembali libero, terus ke depan, bagaimana yang terjadi, masih bisa diselamatkan, namun lagi-lagi gagal. Apa yang terjadi? Iya, tampaknya tidak diperbolehkan oleh Bapak Wasit, hingga satu keuntungan untuk AMP Abrasi 2-1. Coba kali ini dari AMP Abrasi nomor punggung 5, Saudara Farid, bagaimana ancang-ancang pelan, namun sayang sekali gagal menyeberangkan bola hingga ke satu keuntungan dari Pemdes Sepaka 2-1. Ya, nomor punggung 6 dari Pemdes Sepaka kali ini akan melakukan langsung, sudah dilakukan, bagaimana yang terjadi, cocol saja, tidak sampai, penyelamatan bola dari libero Pemdes Sepaka hingga satu keuntungan untuk Abrasi 3-2. Ya, sudah dilakukan, terima libero, bagaimana Pemdes keras, kali ini dapat dibendung dari Spike Opik hingga satu angka poin kembali untuk AMP Abrasi 4-2. Ancang-ancang bagaimana, iya, dari nomor punggung 6 Saudara Gaber akan melakukan servisnya tinggi ke belakang, terima kembali, mencoba, siapa gerakan yang dituju, berhasil Saudara Rio kali ini menjebol pertahanan dari AMP Abrasi hingga satu angka kembali untuk Pemdes Sepaka 3-4. Coba ancang-ancang dari Pemdes Sepaka akan melakukan servisnya, bagaimana yang terjadi, pelan saja, tampaknya terlalu panjang kali ini hingga yang terjadi berpindah kesempatan untuk AMP Abrasi nomor punggung 8, siapa gerangan, ya Saudara Bombom, ya sudah lakukan, terima kembali, langsungkan saja, tipu daya kali ini terkecoh Saudara Gomez hingga kembali menguntungkan pihak Pemdes Sepaka 1-4-5. Pemdes Sepaka kali ini nomor punggung 1 Saudara Gugun, bagaimana dengan jam shotnya, tinggi ke tengah, terima Gomez, langsungkan saja, masih bisa dihalau, saling mencocok, apa yang terjadi, Opik yang dituju, namun sayang sekali dari nomor punggung, ya, dari AMP Abrasi kali ini ada yang menyentuh net hingga satu keuntungan untuk Pemdes Sepaka 5-1. Ya, Gogun bagaimana dengan jamsetnya, gagal kali ini, iya, hingga yang terjadi satu angka berpihak ke AMP Abrasi. Oh iya, Rio, mohon maaf ya, maklum Pak. Bagaimana kali ini, berhasil satu penyelamatan bola dari Rio hingga satu angka kembali berpihak ke Pemdes Sepaka 6-1. Tampaknya satu demi satu kali ini menyamai kedudukan. Opik kali ini akan melakukan servisnya dari Pemdes Sepaka, bagaimana yang terjadi, terlampau panjang penyelamatan bola dari Opik hingga satu angka berpihak kembali ke AMP Abrasi 7-6. Bagaimana, tampaknya menimang-nimang bola kali ini dari AMP Abrasi, tinggi ke belakang, terima libero, ada Opik di sana, terus ke depan, berhasil kali ini mengecoh pertahanan daripada AMP Abrasi hingga satu angka kembali berpihak kepada Pemdes Sepaka 7-1. Coba ancang-ancang kali ini dari Pemdes Sepaka nomor punggung 8, ya sudah dilakukan, pendek saja, bagaimana kali ini AMP Abrasi, lagi-lagi tidak dibenarkan oleh Bapak Wasit hingga satu angka poin kembali untuk Pemdes Sepaka 8-7. Ancang-ancang kali ini bagaimana dari Pemdes Sepaka akan melakukan servisnya, ya sudah dilakukan, lagi-lagi
hasil kali ini hingga yang satu kesempatan yang akan dilakukan oleh AMP Abrasi 8 sama. Ya, rupanya kali ini tidak bisa menjangkau bola hingga satu angka keberuntungan kembali untuk AMP Abrasi 9-8. Masih AMP akan melakukan servisnya. Bagaimana yang terjadi? Pelan saja, doping sana. Lagi-lagi tidak bisa mengembalikan dengan sempurna kali ini. Yang terjadi satu angka berpihak kembali kepada AMP Abrasi 10-8. Dan tim out tampaknya diminta dari Pemda Sembaka. Sementara skor di sejak pertama masih unggul untuk AMP Abrasi 10-8. Kali ini dari AMP Abrasi akan melakukan servisnya segera gugun. Bagaimana ancang-ancang? Ya, tinggi ke tengah, ada opik di sana kerjasama. Bagaimana Rio berhasil kembali kali ini. Rio mematahkan pertahanan dari AMP Abrasi. Wah, tampaknya keluar tadi ya. Hingga lagi-lagi poin untuk AMP Abrasi 11-8. Ya, sudah dilakukan. Ada opik di sana, kembali ke depan. Apa yang terjadi? Berhasil kali ini mematahkan pertahanan dari AMP Abrasi. Satu kesempatan untuk Pemda Sembaka di poin 9-11. Pemda Sembaka melakukan servisnya, tinggi kembali. Angkat, bagaimana yang terjadi? Kali ini tidak ada blokir di sana hingga dengan leluasa dan satu angka kembali berpihak kepada AMP Abrasi 9-12. 12-9. Ya. Ya, sudah dilakukan. Angka tinggi ke depan. Rio. Keras tinggi yang cukup tajam kali ini hingga lagi-lagi menguntungkan pihak Pemda Sembaka. Satu angka poin 10-12. Pemda Sembaka siapa gerangan? Ya, sudah dilakukan. Coba kali ini AMP langsungkan saja. Masuk kali ini dinyatakan hakim garis hingga dengan demikian satu angka ya berpihak kembali kepada AMP Abrasi 13-10. Ya, Abi ya, sudah lakukan. Terima libero. Coba tinggi dari tengah. Opik yang dituju, langsungkan saja. Ada. Coba kali ini bagaimana yang terjadi? Cocol saja. Atau masih bisa selamatkan, langsungkan saja. Abi kembali dari ya, keras. Tampaknya masih bisa dihalau, mencoba kembali dari pendes. Lagi-lagi masih bisa ditekan. Kali ini gagal penyelamatan bola dari saudara Yus hingga menguntungkan pihak Pemda Sembaka satu angka poin 11-13. Coba kali ini ancang-ancang dari Pemda Sembaka akan melakukan servisnya. Ya, sudah dilakukan. Tinggi ke belakang. Gomez angkat tinggi kembali. Hasil satu tekanan kali ini yang dilakukan dari Ra Abi hingga satu angka kembali untuk AMP Abrasi 14-11. Servis dari AMP sudah dilakukan, terima kembali. Coba kembali dari Rio, berhasil menjebol pertahanan dari AMP Abrasi. Satu angka kembali berpihak kepada Pemdes Cempaka 12-14. Ancang-ancang kali ini, tinggi ke belakang ada libero, angkat, bagaimana yang terjadi, masih bisa dihalau. Kali ini penyelamatan bola, jauh, panjang keluar lapangan dari AMP Abrasi hingga satu angka mencoba mengejar dari Pemda Sembaka, 13-14. Pemda Sembaka mencoba, bagaimana masuk, dinyatakan hakim garis. Hingga kali ini terjadi tim out yang diminta oleh AMP Abrasi. Skor sekarang sudah 14 sama untuk keduanya, baik dari Pemda Sembaka dan AMP Abrasi. Ya, jaring mohon para penonton jangan diganduli. Kok kata nyetrum? Cukup Kang Deddy pegang gandul. Lagi-lagi kali ini Pemda Sembaka terus merangkap upset hingga satu keberuntungan kali ini untuk AMP Abrasi 15-14. Mencoba kali ini iya saudara Abi akan melakukan servisnya. Douglas ya,
sudah dilakukan. Kali ini bola potong dari Opik berhasil mematahkan pertahanan daripada AMP Abrasi hingga satu kesempatan kembali kali ini berpihak kepada Pemda Sebaka. Ya, servis pelan saja, terima kembali, angkat tinggi. Bagaimana yang terjadi, berhasil. Kali ini satu kesempatan kembali berpihak kepada AMP Abrasi. 16-15 set pertama. Ancang-ancang dari AMP, siapa gerangan yang melakukan servisnya dengan jam setnya. Terima libero, terus ke depan. Gagal kali ini penyelamatan bola dari Pemda Sebaka hingga satu angka kembali untuk AMP Abrasi. 17-15. Ancang-ancang dari AMP Abrasi. Ya, sudah dilakukan. Terima libero, angkat tinggi Opik. Bagaimana langsungkan saja? Ada Gomez di sana. Angkat tinggi, cocok saja. Masih bisa dihalau, langsungkan saja kali ini. Berhasil satu contekan yang dilakukan dari Pemda Sebaka hingga satu angka kembali berpihak kepada Pemda Sebaka. 16-17. Coba ancang-ancang dari Pemda Sebaka, kali ini akan melakukan servisnya. Ya, sudah dilakukan, terima ke tengah, angkat tinggi kembali. Ya, cukup akurat sekali spek dari Surab Parit hingga lagi-lagi berpihak kepada AMP Abrasi. 1 poin, 18-16. Di set yang pertama mencoba AMP Abrasi, terima OP kembali dari Pemda Sebaka. Sabu bersih, kali ini terjadi test out hingga satu kesempatan kembali kali ini berpihak kepada Pemda Sebaka. 17-18. Lebih satu angka kali ini. Yuk, kali ini bagaimana? Sudah dilakukan, mencoba. Gagal penyelamatan bola kali ini dari Parit hingga satu angka kembali. Poin 18 sama, tampaknya sama kuat. Ancang-ancang, sayang sekali dari penyelamatan bola Mohan. Terlampau panjang, keluar lapangan hingga menguntungkan Pemda Cempaka. 1 poin, 19-18. Prima libero, langsungkan saja. Ah, tampaknya lagi-lagi salah pengertian dari Pemda Cempaka hingga satu angka kembali berpihak kepada AMP Abrasi. 19 sama, sama kuat. Coba AMP Abrasi, sudah dilakukan, angkat tinggi kembali. Coba, kali ini berhasil satu penyelamatan bola yang dilakukan dari saudara Gaber hingga satu angka poin kembali untuk Pemda Sebaka. 20, ya sudah dilakukan, terima. Bagaimana ancang-ancang, lagi-lagi tipu daya, masih dapat dibaca ada Opik kali ini kerjasama. Berhasil satu crossing dari saudara Rio hingga terjadi satu angka poin kembali untuk Pemda Sebaka. 21-19. Gaber ancang-ancang, ya tinggi ke belakang ada Gomez. Lagi-lagi deras keluar lapangan hingga satu keuntungan kembali dipegang oleh Pemda Sebaka. 22-19 set pertama. Ya, coba Gaber kali ini dengan jam setnya, terima kembali. Ah, lagi-lagi tidak bisa diambil dengan sempurna hingga satu angka poin kembali. 23-19 untuk Pemda Sebaka. Unggul kali ini Pemda Sebaka. Dan mencoba kali ini bagaimana yang terjadi, sudah dilakukan kembali, angkat tinggi. Mencoba, berhasil walaupun dicepuk. Ah, iya. Kali ini kali ini set point untuk Pemda Sebaka. 24-19. Masih Gaber, bagaimana terjadi? Keluar lapangan hingga satu kesempatan untuk AMP Abrasi. 20-24. Abi, ancang-ancang ya. Terima libero, bagaimana? Masih bisa selamatkan, cocol saja. Lagi-lagi mencoba. Kali ini bagaimana yang terjadi? Dan... Habislah